Bismillah. Muta'allaqatus sam'i wal basyari wal idraki. Beberapa muta'allaq sifat sam' basyar dan idrak. Wa kullu mawjudin an yutwa lis-sam'i bih kadal basyar idrakuhu in qila bih. Wa kullu mawjudin, dan setiap perkara mawjud, an yutwa, kaitkanlah lis-sam'i bagi sifat sam' Allah bih, dengannya kullu mawjud. Kadal basar, demikian pula sifat basar. Idrakuhu, dan idraknya Allah. In qila bih, jika dikatakan bih, dengannya sifat idrak. Nah, bait syair ini kesimpulannya adalah penjelasan terkait ta'alluq sifat as-sama' dan sifat al-basar, yaitu ta'alluq kedua sifat tersebut adalah terhadap kullu mawjud, terhadap kullu mawjud. Nah, perkara mawjud itu ada dua, mawjud qadim dan mawjud hadis. Mawjud qadim yaitu Allah dengan sifat-sifatnya. Mawjud hadis yaitu segala sesuatu selain Allah. Ta'alluq sifat sama' dan basar adalah terhadap seluruh perkara mawjud tersebut, baik mawujud qadim ataupun mawujud hadis. Maka dengan sifat sam'nya, juga dengan sifat basarnya, Allah melihat akan hakikat zatnya sendiri dan sifat-sifatnya. Oleh sifat basarnya Allah, Allah melihat terhadap kullu mawujud, baik mawujud qadim yaitu zatnya sendiri dengan segala sifat-sifatnya, juga melihat terhadap kullu mawujud atau perkara mawujud hadis, yaitu para makhluk ini, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Allah melihat segala sesuatu dari seluruh ciptaannya ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, demikian pula dengan sifat sama'. Sifat sama' ini ta'alluqnya, terkaitnya adalah dengan kullu mawujud, baik mawujud qadim atau mawujud hadis. Demikian pula dengan sifat idrak. Menurut ulama yang menetapkan adanya sifat idrak bagi Allah, maka sifat idrak ini ta'alluqnya terhadap kullu mawujud. Sifat idrak tersebut ta'alluqnya terhadap kullu mawjud. Syarah. Wa kullu mawjudin, dan setiap perkara mawjud, qadiman, baik qadim adanya kullu mawjud, aw hadisan, qadiman kana, baik qadim adanya kullu mawjud, aw hadisan atau baharu, an yut' lis-sam'i ay 'alliq as-sam'a bih, an yut' kaitkanlah lis-sam'i bagi sam'a, ay 'alliq artinya kaitkanlah as-sam'a akan sam' Allah bih, dengannya kullu mawjud ta'alluqan akan ta'alluqnya, yakni bermaksud oleh musannif, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, i'taqid, yakinilah oleh engkau, anna sam' Allah al-azali al-abadiyya, sesungguhnya sam' Allah yang azali, yang tiada bermula, al-abadiyya, yang abadi,
yang tiada berpenghabisan, muta'alliqun itu terkait oleh sama' Allah bi kullin wujudati dengan setiap perkara mewujud. Nah, dapat dipaham ya. Wa hadzal ra'yu, dan ini pendapat, alladhi masya 'alaihi, yang telah berjalan di atasnya, ar-ra'yu as-sanusiyyu, oleh al-imam as-sanusi rahimahullah, wa ba'dul asya'irati, dan oleh sebagian ulama asy'ariyah, minal mutaakhirina, dari ulama mutaakhirin asy'ariyah mutaakhirin, wa 'alaihi, dan di atasnya ar-ra'yu, atau di atasnya pendapat demikian, jara an-nazimu, berlaku atau berjalan, an-nazimu, oleh penazom, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, mengambil pendapat itu bahwa sifat sama' ta'alluqnya adalah dengan kullu mawujud. Wa dhahaba al-awwaluna, dan telah berpendapat al-awwaluna, oleh ulama al-awwalun al-asy'ariyah al-awwalun, ulama yang klasik lah, katakan begitu, ila ta'alluqis sam'i, kepada ta'alluq sifat sam' bil masmu'ati, dengan al-masmu'at. Kama aslafna, sebagaimana telah didahulukan oleh kami penjelasannya. Sebagian ulama menyebutnya begitu, sifat sama' ta'alluqnya bil masmu'at, sifat basar ta'alluqnya bil mubsarat, hanya beda istilah saja sebenarnya. Nah, mutaakhirin mengatakannya sama' basar ta'alluqnya bi kulli mawjud. Nah, begitu. Bi kulli mawjud. Nah, sebenarnya hanya perbedaan istilah saja itu. Tapi kandungannya sama saja. Kada, dan seperti ini, ay kasam'i, artinya seperti sam' al-basar, oleh sifat basar. Min haitsu, dari segi, innahu, sesungguhnya basar, muta'alliqun, itu terkait oleh basar, bima ta'allaqu bihi sam'u, dengan apa yang terkait dengannya as-sam'u, oleh sifat sam'. Ai artinya bi kulli mawjudin, dengan setiap perkara mawjud. Nah, jadi sifat basar ta'alluqnya terhadap kullu mawjud, sama dengan sifat sam'. Wa huwa, dan dia pendapat itu ta'alluq bi kulli mawjud, ra'yu mutaakhiri al-asy'ariyati, pendapat ulama asy'ariyah mutaakhirin. Adapun yang al-mutaqaddimin atau al-awwalin, yang asy'ariyah klasik, mengatakan basar ta'alluqnya bil mubsarat, sama' ta'alluqnya bil masmu'at. Nah, begitu istilahnya. Ya, tapi sama aja maksudnya mah, al-mubsarat al-masmu'at, yang dimaksud sama saja. Nah, istilah mutaakhirin disebutnya apa? Kullu mawujud. Nah, gitu. Dapat dipaham tidak itu? Lanjut. Wa idrakuhu ta'ala, dan idraknya Allah ta'ala, muta'alliqun, itu terkait bima, dengan sesuatu, ta'allaqa, yang terkait bihi, dengannya ma, as-sam'u, oleh sifat sama', wal-basharu, dan sifat basar. Nah, demikian pula dengan sifat idrak. Menurut ulama kita yang menetapkan adanya sifat idrak bagi Allah, maka sifat ini ta'alluqnya sama dengan sifat sama' dan basar, yaitu terhadap kullu mawujud. Ay artinya bi kullil mawujudati, yaitu dengan setiap al-mawujudat. Atau
ya'nil mudrokati. Istilah lainnya itu, kalau basar bil mubsarat, sama' bil masmu'at, ta'alluqnya begitu. Idrak bil mudrokat. Wa hadzal khilafu, dan ini perbedaan, qa'imun, terjadi fi muta'allaqil idraki, dalam ta'alluq sifat idrak. Sebagaimana sifat idraknya itu sendiri kan ada perbedaan pendapat kalangan ulama kita. Ada yang menetapkannya, ada yang menafikannya, ada yang tawakuf. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Fahal lahu idrakun awla khulfu wa inda qawmin sahha fihi alwaqfu. Baiknya. Enggak ingat. Apa enggak punya ingatan? Fahal lahu, terusannya apa? Berarti apa? Fahal lahu idrakun awla khulfu wa inda qawmin sahha fihi alwaqfu. Nah, jadi sifat idrak ini mukhtalaf fiha, berselisihkan oleh para ulama kepada tiga pendapat tersebut. Wa hadza, dan ini ta'alluq sifat idrak, in qila bihi, jika dikatakan bih dengannya idrak, ay bi thubutil idrak lahu, artinya dengan tetapnya sifat idrak lahu ta'ala, baginya Allah ta'ala, sifatan sebagai sifat, ghayrul ilmi, selain sifat ilmu. Dahulu sudah kita bahas perkara perbedaan pendapat ulama terkait sifat idrak ini. Nah, sifat idrak ini adalah sifat yang dengannya Allah, menurut ulama yang menetapkan adanya sifat idrak tersebut, adalah yang dengannya Allah mengetahui perkara-perkara al-mashmumat, al-mahsusat, al-muzawwaqat. Terus apa lagi? Al-malmusat, perkara-perkara yang kita mengetahuinya dengan cara diraba, atau dengan dicium, atau dengan di apa lagi? Dirasakan dengan lidah. Ini pedas, ini gurih, ini asam, ini manis, ini pahit, dan seterusnya. Allah mengetahui itu semua. Jelas Allah mengetahui itu semua. Nah, terkait mengetahuinya terhadap perkara-perkara al-muzawwaqat semacam itu, apakah dengan sifat ilmu atau dengan sifat idrak? Nah, itu ada perbedaan pendapat ulama. Nah, yang jelas, menurut ulama yang menetapkan sifat idrak ini bagi Allah, maka sifat idrak tersebut ta'alluqnya adalah bikulli mawjud, sama dengan sifat as-sama' dan al-basar. Sebagian ulama yang menafikan sifat idrak ini mengatakan Allah mengetahui itu semua dengan sifat ilmunya, cukup. Allah mengetahui dengan sifat ilmunya. Nah, ini juga perbedaan pendapat yang lafzi itu artinya secara lafaz saja, tapi hakikatnya maknanya yang sama. Semuanya sepakat ulama kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu serinci-rincinya, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, termasuk segala itu tadi, perkara-perkara al-mahsusat, al-mashmumat, al-muzawwaqat, al-malmusat, dan lain sebagainya. Wa qad taqaddama al-kalamu, dan telah terdahulu al-kalamu oleh pembicaraan, ala ikhtilafihim, di atas perbedaan mereka ulama, fil idraki, tentang sifat idrak, ala salasati aqwalin, di atas tiga pendapat. Itu bait syairnya tadi, fahallahu idrakun awla khulfu wa inda qawmin sahha fihi alwaqfu. Lanjut. وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت
wa ghairu ilmin, dan selain sifat ilmu. Hadihi, akan ini sifat-sifat. Summal hayatu, kemudian sifat hayat. Ma bisyai, tidaklah dengan suatu apapun ta'allaqat, terkait oleh sifat hayat. Ma bisyai, tidaklah dengan suatu apapun ta'allaqat, terkait oleh sifat hayat. Nah, kesimpulan bait nomor 37 ini, penjelasannya ada dua poin. Yang pertama, sifat ilmu berbeda dengan sifat sama', basar, dan idrak. Gitu ya, yang dimaksud wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Kama sabat ay kama sahhat, artinya wa ghairu ilmin, dan berbeda dengan sifat ilmu, hadhihi, ini sifat-sifat itu sama', basar, dan idrak, kama sabat, sebagaimana telah benar adanya. Nah, sudah kita bahas terkait sifat ilmu kemarin, bahwa sifat ilmu Allah itu ta'alluqnya apa? Ta'alluqnya disebut dengan ta'alluq al-inkishaf. Ta'alluq apa? Al-inkishaf. Ta'alluq sifat ilmu itu adalah terhadap tiga hukum akal: al-wajibat, al mustahilat, dan al-jaizah. Gitu. Jadi beda ta'alluqnya antara sifat ilmu dengan sifat sama', basar, dan idrak. Nah, karena itu definisinya pun berbeda. Nah, jadi kalau sifat ilmu ta'alluqnya terhadap apa? Tiga perkara daripada hukum akal, yaitu al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Dan ta'alluqnya disebut ta'alluq apa? Inkishaf. Wajzim bi anna ilma, wajzim bi anna ilmahu, apa bait syairnya? Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Kata Syekh Ad-Dardir, fal ilmu, maka sifat ilmu jazman secara pasti, wal kalamu sami, dan sifat kalamnya yang agung, ta'allaqa, terkait oleh keduanya, bisa iril aqsami, dengan seluruh macam hukum akal, al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Lanjut. Nah, kemudian bait ini, bait 37 ini, poin keduanya yaitu terkait sifat hayat. Disebutkan summal hayatu ma bi syai ta'allaqat. Nah, sifat hayat itu tidak memiliki ta'alluq. Nah, jadi dari 7 sifat, sifat ma'ani dan sifat, dan hanya sifat ma'ani saja yang memiliki ta'alluq. Dari 20 sifat itu yang wajib adanya bagi Allah, ada pengelompokan, satu nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, yang memiliki ta'alluqat, yang memiliki ta'alluq itu hanya pada sifat apa? Ma'ani. Ma'nawiyah ini sebenarnya pengulangan dari sifat ma'ani. Nah, nafsiyah dan salbiyah tidak ada ta'alluqnya. Yang ada ta'alluq hanya pada sifat apa? Ma'ani, yang 7. Nah, yang 7 pun sifat hayat, tidak ada ta'alluqnya. Begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan summal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Sifat ma'ani itu apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Lanjut. Wa sam'un wa basarun wa idrakun. Syarahnya, wasam'un, dan sifat sam', dan basar, dan idrak, 'indal qa'ilina bil idraki, menurut ulama yang menetapkan atau mengatakan adanya sifat idrak, ghairu 'ilmin, itu berbeda dengan sifat ilmu.
Ai artinya laisat hiyal ilmu, artinya bukanlah dia itu ilmu. Bukan sifat ilmunya Allah. Jadi berbeda. Ilmu Allah dengan sama' Allah, ilmu Allah dengan basar Allah. Begitu pula berbeda dengan idrak. Fal ilmu, maka sifat ilmu yajibu, wajib lahu bagi Allah Ta'ala. Kama anna hadhihi sifati, sebagaimana sesungguhnya ini sifat-sifat as-salasati yang tiga, sama' basar dan idrak, menurut yang menetapkannya, tajibu, itu wajib. As-sifat as-salasa lahu baginya Allah. Karena definisinya masing-masing, makanya semuanya ditetapkan wajib adanya bagi Allah. Wa qad sabata, dan telah benar. Dzalika, demikian itu. Bi adillatil uquli, dengan dalil-dalil akal. Wa sam'i, dan dalil sam'ah, dalil naqli. Summal hayatu, kemudian sifat hayat. Al-azaliyatul abadiyatu, yang azali dan abadi. Lillahi, bagi Allah Azza wa Jalla. Ma bi syai, tidaklah dengan sesuatu apapun. Ta'allaqat, terkait oleh sifat hayat. Ay artinya la ta'alluqa laha, tidak ada ta'alluq laha bagi sifat hayat. Innama, sesungguhnya hanyalah hiya, dia hayat, sifatun, itu sifat, min sifatil ma'ani, dari sifat-sifat ma'ani, allati tajibu lahu ta'ala, yang wajib baginya Allah Ta'ala. Wattisafuhu, dan bersifatnya Allah biha, dengannya sifat hayat, yaqtadi, menuntut sihhatat tisafihi, kebenaran bersifatnya Allah, bil ilmi, dengan sifat ilmu, wal qudrati, dan qudra, wal iradati, dan irada, wa ghairiha, dan selainnya, qudrah dan irada. Nah, jadi sifat hayat ini melazimkan adanya Allah memiliki sifat qudrah, memiliki sifat ilmu, memiliki sifat irada, dan lain sebagainya. Ya mesti, sebab tidak mungkin dikatakan bahwa Allah memiliki sifat qudrah tapi tidak memiliki sifat hayat, atau Allah memiliki sifat irada tapi tidak memiliki sifat hayat. Mustahil demikian. Nah, maka sifat hayat ini melazimkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti sifat ilmu, qudrah, irada, dan lainnya. Lianna al-ittisafa bihadhihi sifati, karena bersifat dengan ini sifat-sifat, al-ilmi, wal-qudrati, wal-iradati, wa ghairiha, dan selainnya, la yashihu, tidak sah, liman la yusufu bil-hayati, bagi siapa yang tidak disifati dengan hayat. Batu tidak disifati dengan hayat, makanya batu itu tidak katakan kuasa atau tidak kuasa, karena tidak disifati dengan sifat hayat. Batu tidak dikatakan memiliki iroda, batu tidak dikatakan memiliki sama, karena dia tidak apa? Tidak memiliki sifat hayat. Nah, berarti paham ya? Nah, jadi sifat hayat itu melazimkan adanya sifat ilmu, sifat qudrah, dan iradah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat hayat ini tidak ada ta'alluqnya, berbeda dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Wallahu a'lam bissawab.